Jadi kami Rutan Kelas 1 Surabaya beserta seluruh jajaran menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, baik dari kami maupun dari saudara-saudara kita yang sedang bermasalah dengan hukum, yang sedang menjalani proses persidangan atau pidananya di Rutan Kelas 1 Surabaya. PT Matahari Sakti sangat luar biasa dukungannya kepada Rutan Kelas 1 Surabaya. Tidak melihat dari besar kecil sesuatu yang diberikan, tapi bentuk perhatian yang diberikan di mana ini adalah pihak luar atau pihak swasta, tapi masih memberikan atensi kepada saudara-saudara kita yang sedang berhadapan dengan hukum, baik mengikuti persidangan ataupun sudah menjalani masa pidana. Sosok Ibu Dewi dan juga keluarga beserta suami Ibu Dewi, saya memang kenal sudah 3 tahun ini, tapi memang jarang bertemu dan dengan kesibukan beliau, tapi beliau sosok yang luar biasa, mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi, menurut kami ya, sangat tinggi. Beliau sudah tidak melihat dari segi apa, hanya beliau melihat dari segi kemanusiaan dan segi sosial. Bahwasanya beliau sudah menemukan esensi kehidupan, bahwasanya hidup itu adalah bagaimana kita beliau itu bisa berbuat baik, bermanfaat baik, dan menjadi pribadi yang baik. Yang terhormat Kepala Matahari Sakti, Bapak Rudi Purwono, Rutan Kelas 1 Surabaya, oleh PT Matahari Sakti. Tokoh ketiga, tokoh keempat, Bansos di Rutan Surabaya sini. Saya juga terima kasih kepada Pak Bayu Hendra atas kesempatan diberikan waktu untuk berbagi di sini. Saya merasa senang karena sebetulnya beberapa tahun lalu kemarin itu kita memberikan apa itu takjil makanan selamat sebulan, tetapi tahun ini saya sama tim saya dari staff saya memberikan parcel aja sudah praktis 1 hari selesai, sama ada berbuka bersama dan makanan minuman juga. Kebetulan hari ini ada salah satu cucu saya ulang tahun, saya bilang ikut hadir dan memberikan kue supaya membuat mereka ikut berbahagia. Itu saja tujuan dari kami PT Matahari Sakti. Semoga nanti acara bisa lancar dari awal sampai akhir dan semua everybody happy. Terima kasih. Sambutan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya kepada Bapak Wahyu Trijati. Yang terhormat Ibu Puspita Dewi beserta seluruh keluarga besar dan juga keluarga besar PT Matahari Sakti, kami menyampaikan terima kasih dan selamat datang di Rutan Kelas 1 Surabaya. Selaku Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya beserta seluruh jajaran dan juga mewakili seluruh warga binaan Rutan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang setulus-tulusnya dari hati kami, bahwasanya di era-era yang sekarang ini masih ada dan ada sosok, dan ini luar biasa karena Ibu Dewi mengajak serta seluruh keluarga besarnya untuk menunjukkan bagaimana kita bisa melihat atau kita bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saya sebagai umat muslim pun percaya bahwasanya seluruh agama yang ada di muka bumi ini, yang ada di keluar dari konteks kebaikan, semua senantiasa untuk memberikan pelajaran bagi kita semua bahwasanya hidup itu memang senantiasa harus berbuat baik. Kita tidak boleh terlena dengan apa yang kita itu kembali, maka dan semoga keluarga besar dari Ibu Puspita Dewi dan juga keluarga besar dari PT Matahari Sakti senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa dilimpahkan nikmat kesehatan, amin amin amin, serta dilimpahkan rezeki, amin amin,
yang baik dan tunai yang kuasa. Amin. Amin. Ya Bapak Bayu Indra Jati beserta Ibu. Hari ini memberikan apa itu makanan parcel dan berbuka puasa bersama-sama dengan ketua Medaeng sini, kebetulan juga kenalan kami sudah lama. Jadi hari ini kita membagi berkat pada 1000 lebih napi juga. Kebetulan hari ini ada ulang tahun cucu saya, jadi ngasih pelajaran mereka supaya mengerti kehidupan dan mengerti. Jadi supaya kita ini jadi berkat lah intinya. Tadi sempat masuk juga anak-anak juga baru pertama kali, jadi agak kaget, merasa kasihan ya melihat mereka. Jadi kita juga senang lah bisa jadi berkat. Itu aja, semoga semua happy. Terima kasih. Saya terkesan bahwa hari ini saya bisa berpengalaman yang banyak. Saya bisa celebrate ulang tahun saya di rutan. Jadi saya di sini nih belajar banyak. Saya bisa saya belajar bahwa saya ini di sini nih bisa berbagi-bagi, dan kita nih harus baik dengan orang, berbagi berkat kepada orang-orang yang susah, yang lagi susah gitu.